Hai welcome back to Sheets. Halo semuanya, baik lagi. Hari ini kita bakal bahas teori lagi. Kali ini kita bakal bahas The Graham Loblin yang memang lumayan panjang. Gak lumayan sih, panjang banget. Karena ini sekitar uh, dua lembar atau tiga lembar. So kita bakal mulai aja dari halaman pertama The Gremlin. Oke okay, kita bakal mulai dari yang sebelah kiri The Gremlin, half gremlin, half goblin. Proof that some creatures should not interbreed. See Leprechaun and the Wermaid, Journal Number One. Jadi maksudnya adalah The loblin ini setengah gremlin dan setengah goblin. Nah ini adalah bukti di mana beberapa creature atau uh, makhluk itu tidak boleh disilang dipersilangkan. Jadi kayak interbreed. Seperti lipricorn dan the wormet yang ada di jurnal 1. Sebenarnya kita kan nggak tahu di jurnal 1 kayak gimana karena um, si Alex Hirsch ini cuma bikin yang jurnal 3 doang. Jadi saya tapi saya I hope ya, I hope ini jurnal 1 tuh bakal dikeluarin. Oke, kita mulai. Ya, jadi half gremlin itu, jadi kalau kalian nggak tahu gremlin itu semacam makhluk mitologi yang mirip dengan peri atau goblin yang memiliki asal, asal selama perang dunia. Jadi itu benar-benar terkenal di militer gitu di tahun 1920. Nah, abis itu, jadi ceritanya begini, awal dari kenapa gremlin ini menjadi legenda. Jadi si gremlin ini tuh sebenarnya itu semacam kayak makhluk yang tahu cara membuat mesin, mem memimpin umat manusia menuju ledakan penemuan dari revolusi industri. Jadi dia tuh kayak inovasi-inovasi senjata baru gitu. Nah, karena nggak di enggak diapresiasi sama manusia, akhirnya dia kayak semacam basendam dendam gitu. Jadi dia kayak menyabotase mesin-mesin buatan manusia. Dan akhirnya legenda ini terkenal uh, setelah Perang Dunia Kedua itu. Jadi banyak kayak misalnya pesawat jatuh terus padahal nggak ada Gak ada apa-apa, kayak gak ada yang rusak, tapi kenapa jatuh itu mungkin karena Gremlin. Kayak gitu. Terus Gremlin ini akhirnya uh, dibikin novel pada tahun 1938 di ATA, Woman with Wings, di mana uh, Scotland jadi disebut sebagai negara Gremlin. Dan ada juga film di tahun 1984 itu tentang The Gremlin. Jadi itu ditanamkan ke dalam ingatan semua orang. Jadi kayak gitu. Oke, okay, sekarang saya bakal jelasin apa itu Goblin. Goblin itu semacam sejenis makhluk supernatural yang muncul dalam dongeng-dongeng dan kisah-kisah fiksi fantasi. Mereka memiliki tinggi berkisar antara 30 cm sampai dengan 2 meter. Biasanya kulit mereka itu berwarna hijau dan uh, kupingnya kayak telinganya runcing. Nah, dalam cerita rakyat Eropa, Goblin itu merupakan bangsa peri atau makhluk supernatural. Mereka ini uh, kecil badannya, kayak kerdil gitu. Terus sifatnya tuh nakal dan kadang itu jahat. Dan mereka itu bener-bener serakah banget dan suka namanya perhiasan atau emas-emas gitu. Uh, terus, uh, ya kalau kalian gak tau ya di film Hobbit, kalau kalian belum nonton. Di film Hobbit itu ada Goblin, dimana Goblin tuh suka emas kan, diperlihatkan juga. Nah, terus uh, mereka ini tinggal di gua-gua yang gelap gitu. Dan Goblin itu kadang ceritanya beda-beda sesuai dengan negara asalnya. Misalnya negara ini Goblin tuh kayak gimana dan negara ini beda-beda gitu nah um, mereka itu kadang suka apa dia dia mempunyai kemampuan magis gitu dan kadang suka menculik bayi ataupun memangsa manusia nah kalau nggak tahu ada juga goblin memiliki keahlian kegiatan perniagaan atau keuangan jadi kayak um, ya kayak, kayak jual-jual gitulah di film Harry Potter ada goblin memiliki kecakapan kecakapan dalam perbankan dan dalam game World of Warcraft mereka memiliki keahlian dalam menjual rumah jadi itu adalah goblin Nah, jadi persilangan The Gram Loblin ini itu sama halnya dengan persilangan lipricorn dan weremaid Jadi sebenarnya lipricorn itu tuh ada di jurnal 3 ini, cuma belum saya bahas aja karena waktu itu kan saya loncat karena ada request kan. Nah, terus ada Mermaid. Jadi Mermaid itu di jurnal 1, kalau kita nggak tahu jurnal 1, jadi saya nggak bisa bahas. Cuma saya kasih tau aja Mermaid itu adalah persilangan antara werewolf dan mermaid. Jadi ini fotonya, referensinya. Kayak begini. Jadi kayak kepalanya werewolf sama badannya mermaid gitu. Nah, jadi waktu itu saya juga pernah ya, jadi ke Taman Safari, terus saya tuh kayak ngelihat liger gitu. Jadi saya lihat di kaca liger. Liger itu adalah persilangan antara lion and tiger. Jadi lion itu adalah singa dan tigernya itu adalah harimau. Jadi persilangan antara singa jantan dan harimau betina. Nah, jadi, uh, itu persilangan antara pantera Tigris sama pantera Leo, kayak gitu. Jadi, ada lagi contoh lainnya, uh, contoh lainnya itu kayak misalnya zonki. Zonki itu adalah persilangan antara zebra sama donkey, atau maksudnya zebra sama keledai. Nah, ini adalah contoh foto-fotonya, jadi yang tadi, eh, uh, liger itu fotonya ini. Jadi, badannya kayak harimau gitu. Terus, kalau yang zonki itu kayak begini. Ya, oke. Okay. Itu aja singkat cerita. Thank you. Oke, okay. it's hard to look at it and even harder to say its name three times fast. Jadi kayak Grumblabin Grumblabin Grumblabin. Aneh kan? Nah, terus the creatures is even uglier up close than I had expected. Dan makhluknya ini, kalau kalian lihat lebih dekat, ternyata lebih buruk rupa dari yang saya pikirkan. Kata si penulisnya. Kayak begitu. Oke, okay, lanjut. Um, as I was sketching, my assistant became increasingly agitated. He cowered behind a tree and pleaded for me to move along. Just as I was telling him not to worry, the hyperdrive, which I had thought was inactive, emitted an ear-piercing alarm from F's backpack. Perhaps the altitude-based change in air pressure had kick-started it. The Grimlovin awoke with a start. grab my assistant with his enormous claws and st stared intensely into F's eyes. Jadi maksudnya adalah waktu si penulisnya lagi bikin sketsa gitu dan sketsa, -sketsa tentang si Graham Robin ini tiba-tiba si asistennya ini makin gelisah gitu dan ngajak si uh, penulisnya untuk kayak di belakang pohon kayak ayo sini sini jangan deket-deket gitu dan waktu si penulisnya bilang Nggak, ini nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Tiba-tiba hyperdrive si punya asistennya itu bunyi. Kayak dia kira nggak aktif kan, tiba-tiba ngeluarin alarm yang bener-bener keras banget sampai menusuk telinganya si penulisnya. Nah, akhirnya si Graham Lobby ini bangun kan, karena kaget dari alarmnya ini, dan akhirnya meraih asistennya si penulisnya ini dengan cakarnya yang sangat besar. Dia menatap matanya dengan intens. I was impressed to get such an amazing view of the elusive creature, but now was not a time for sketching. Hoping to startle the beast, I hurled my canteen at him, splashing, with, eh, splashing him with water. A word of advice to future readers: when fighting he use water. Jadi maksudnya adalah, jadi ini lagi si the dan dia kayak, terkesan lah kayak wow banget gitu ngelihat hal-hal yang menakjubkan seperti ini dan melihat kayak makhluk yang sulit dipahami bentuknya dan tapi sekarang bukan waktunya sketching mungkin maksudnya si polisi ini mungkin ya mungkin polisi ini lagi kayak gambar si the grand kayak sayapnya kayak kukunya gitu sambil ngeliatin asistennya lagi di bawah sama grand Robin dan akhirnya dia berusaha untuk menarik perhatian si the grand ini dengan melempar makanan-makanan dan air kayak air aja gitu percikan gitu. Nah, uh, nasihat untuk pembaca masa depan ketika mau diagram gunakan air, itu maksudnya. Oke, okay, jadi ini adalah ciri-ciri uh, dari diagram loblinnya. Kalian bisa lihat di situ ada sayapnya, itu strukturnya. Jadi bentuknya kayak begitu. Dan ada um, di sini kalian bisa lihat di sini ada fungi ya, fungi detail. Jadi fungi detail di punggungnya di si diagram loblin bentuknya kayak gitu. Kalau kalian nggak tahu fungi itu maksudnya jamur ya. Terus si sebelah sini ada kukunya si the gramoblin. Close emit neurotoxins. Jadi maksudnya si close-nya atau kukunya si gramoblin itu uh, mengandung neurotoxins. Jadi kalau kalian nggak tahu neurotoxin itu semacam racun yang uh, merusak jaringan saraf manusia. Kayak begitu. Jadi kalau kena ke gores dikit itu langsung racunnya bekerja gitu. Jadi itu adalah gramoblin. Oke okay, semuanya, kita potong di sini karena ya. Jadi kalau kalian penasaran dengan kenapa kita memakai water atau air untuk melawan the gremloblins. Kalian pasti penasaran ya. Kalian bisa tunggu video selanjutnya. Jadi saya bakal potong di sini karena memang the gremloblins ini adalah teori yang panjang, bisa dibilang panjang. Karena bisa sampai 2 sampai 3 lembar. So saya bakal potong di sini. Kalian bisa tunggu di video selanjutnya. Dan terima kasih kalian yang sudah nungguin video saya sampai hari ini. Dan uh, untuk kalian semua, have a good day.